Halo guys, ini pertama kalinya aku nunjukin wajahku nggak sih? Sebenarnya kalau di short video pasti kalian udah lihat wajahku kan, tapi kali ini aku mau mukbang, jadi nggak ASMR-an ya. Tapi nggak tahu sih kalau emang suaranya kriuk-kriuk mungkin mantap juga. Jadi ini aku udah nyiapin 4 ayam, 4 potong ayam KFC ya. Dan yang bikin spesial adalah, aku baru beli nih saus sam yang I don't know apakah aku akan bisa makan ini atau nggak, tapi ya coba aja. Dan BTW ini aku nemunya di Superindo dengan harga murah banget, diskon. Jadi ini cuma, biasanya kalau di online shop itu kan 70-an ribu ya, ini cuma 50 ribu. Jadi hoki banget nih aku dapat ini murah. Pokoknya sama yang bangetnya ya. Udah nyiapin ada paha sama drumstick. Ya sama-sama paha sih, sama aja. Oh my god. Ini tuh sausnya encer banget. Tahu kira ini bakal kental gitu, tata encer banget dan aduh sumpah baunya enak banget. Ayo langsung aja kita makan ya guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim, aku pasti makan drumsticknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya tuh pedes, cuman nggak sepedas sam yang mie menurutku ya. Oh my god, sampai enak banget. Sebenernya tuh aku pengen banget nyobain yang carbonara, cuman gak ada, ada cuma ini dong. Tapi sampai enak guys. Sekarang udah mulai pedas. Tadi tuh kayak ngece banget aku kan, kayak apaan sih nggak pedas atau pedas banget. Itu rasanya tuh kayak pedes manis gitu sih, beda, agak-agak beda sama samyang yang mie. Oh ya, buat kalian yang nanya, ini halal nggak sih bang? Halal ya guys, ini udah ada logonya. Nih, halal. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Next ya, aduh, lumayan enak banget. Mantap ya, dadanya KFC gede banget.
Wow. Nah, kulit semua nih. Yang terakhir guys, kayaknya kurang banyak deh yang ini ya. Tambahin lagi. Sor 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 sor. Oke. Nanti kalau kurang tambah lagi guys. So, itu dia tadi guys. 4 ayam, 4 potong ayam ya. Tadi aku dapat pak atasnya 1, pak bawahnya 2 sama apa tadi? Dada lembut. Overall enak banget. Ini juara sih. Tapi sebenarnya menurutku tadi tuh aku kira bakal pedes banget. Ternyata enggak. Biasa aja. Malah lebih pedes sam yang beneran, maksudnya sam yang mie-nya ya, dibanding sausnya doang. Kalau kalian tanya worth it nggak beli saus ini, menurutku worth it banget karena enak. Jadi itu bisa buat cocol apa ya, kecuali ayam tuh bisa kayak buat yang lain-lain gitu loh. Jadi worth it sih, cuman kayaknya ini isinya dikit karena encer, nggak kental sama sekali. So itu dia tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin aku makan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol like-nya. Jangan lupa untuk nulis requestan kalian di kolom komentar. See you next video guys, bye-bye.